Pasar murah kembali digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kumperindak pada Sabtu 25 Agustus 2018 kemarin. Pasar murah dilaksanakan di Kelurahan Wong Kaditi Timur, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Diawali dengan pemberian santunan kepada lebih kurang 1.000 warga kurang mampu. Santunan senilai 100.000 itu berasal dari Badan Amil Zakat Nasional Gorontalo. Rusli berencana mengelilingi 78 kecamatan se-Gorontalo untuk menggelar pasar murah hingga ke pelosok. Insya Allah hari Sabtu kita buat acara pasar murah, ya, pasar murah. Alhamdulillah tadi pagi saya tiba di Gorontalo jam 6:30, begitu buka HP tadi malam ada berita dari staf saya di Pentadio ada rumah kebakaran Lopobu. Saya bilang dari bandara jadwalkan saya langsung ke rumah tersebut untuk melihat dan memberikan bantuan yang ada di Pentadio. Pada penyelenggaraan pasar murah tersebut, Pemprov Gorontalo menjual sembako dari harga 1.000 hingga 15.000 rupiah.